seru, jadi asik di rumah. Jadi kalau di rumah nggak bakal bosan lagi. Jadi digini-giniin, dibentuk yang lucu-lucu, dibentuk ikan, dibentuk kepiting. Bisa bikin bunga-bunga. Warnanya bagus ya yang punya Tete ya. Bikin apa, Teteh? Paido. Apa deh? Paido. Paido. Di sini ada tepung. Paidonya. Jadi Teteh sekarang mau kuahnya. Kedua ada sendok teh. Garam. Kembali lagi. Jadi kita lanjut aja. Tadi bahan-bahannya apa aja Teh buat bikin Play-Doh? Garam. Ada garam. 3 sendok teh. Abis itu ada air. Air itu bukan air deh, itu tepung. Air. Abis itu ada pewarna makanan. Ada berapa warna sih pewarna makanan? Pakai Teteh sama. Ya. Teteh sama Rai pakai. Warnanya ada warna biru, terus ada warna biru, ada merah ros, terus ada warna apa itu deh? Kuning tua. Tuh. Kuning tua, Dek. Wah. Yang pasti. Yuk kita mulai aja bikinnya. Ya. Tepung. Kemana ini? Tepungnya di kerambutin aja. Aku bisa bikinnya di rambut. Tepungnya dikasih air dulu. Ya. Jadi teman-teman, ini sebenarnya tuh pertama kali Faiha dan Rai bikin Play-Doh. Jadi nanti kita lihat Biasanya beli. Jadi nanti kita lihat gimana nih hasilnya. Ini percobaan sih sebenarnya. Berhasil apa enggak ya? Bismillah. Wih, ready. Ya, dikocek aja dulu pakai sendok. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi terigunya dipakein dulu air. Ya, enggak apa-apa, Dek. Di sini, Dek. Di sini, Nak. Kayak bubur dong. Iya, kayak bubur. Kayak bubur dong. Kayak bubur, guys. Airnya ditambah lagi, Teh. Kayak gini. Diaduk, Dek. Kira-kira berhasil nggak ya bikin Play-Doh sendiri di rumah? Oh. Nggak apa-apa, ayo. Nanti tumpahnya ayo yang bersihin ya. Biasanya nggak suka bersihin sendiri. Wanginya. Tete kayak ambil kayak Play-Doh gitu loh. Mana? Kayak apa ya kan gitu. Oh ini coba diaduk dulu Teh. Baik jangan kebanyakan airnya, ayo udah jangan dulu pakai air. Tete diaduk dulu. Kita aduk. Ini masih ada tepung, jadi kalau tepungnya belum keaduk, aduk aja. Kenapa? Oh. Oh my god. Kenapa? Enggak mau. Bau kayak gini kok.
Tuh lihat. Nih, tuh. Tuh. Tetap kurang. Ayo diaduk. Aduk terus. Ayo diaduk terus, Rai. Nanti enggak bakal lengket loh. Rai setiap kotor langsung dilap ke baju dong. Ayo diaduk, nak, enggak apa-apa, nak. Ayo. Tuh Tata juga sambil ngaduk tuh. Tepung semua. Masukin garamnya teh. Tadi garamnya 3 sendok teh. Ini. Masuk aja semuanya. Semuanya. Itu kan udah ditakar tadi. Oh iya. Pas. Oh, Rai juga nih udah masukin garamnya. Ayo diaduk lagi ya. Oh my. Salju. Rai suka bikin panjang. Play-doh. Ya. Kok Pai-doh sih? Bukan Pai-jo. Sayap. Lebis. Lebis salju. Kena itu ya deh slime bentuknya. Ya, ayo diaduk. Udah ini nanti kita pakein minyak ya. Minyak kelapa. Wah, Tete dulu pas minum itu minum tebak minuman pak. Nih teman-teman yang belum nonton waktu tebak apa jangan salah pilih sedotan yang tebak minuman itu Teteh Pai kebagian minum minyak kelapa. Yang belum sempat nonton diklik di atas ya. Itu tahu Teteh rasa minum. Coba nih Teteh pegang dulu sendoknya. Jadi minyak kelapanya adalah 1 sendok makan. Tina. Oke. Sekarang aduk-adukan. Nah, ini pewarna makanannya. Nanti dibedain warna ya. Dicoba aja di mix ininya warnanya. Jadi harus satu warna. Enggak, coba Rai pakai yang warna merah. Yuk, diaduk dulu deh. Jadi harus satu warna atau gimana? Enggak, nanti di apa sih namanya digabungin dengan warna apa misal. Ini Teteh coba yang warna biru dulu. Ayo cobain yang ini. Nanti diaduk dulu yang itu. Yuk. Itu pasti biru. Mudah deh. Ayo diaduk. Wow, kena guys. Mau lagi ini yang ini. Ya diaduk dulu, Nak. Rai mau pakai yang kuning. Teteh mau iya, mau pakai yang kuning merah. Ini yang kuning. Kita aduk-aduk dulu sampai semuanya kena. Baru Teteh mau campurin sama iya. Merah. Oke, langsung campur aja Teh. Langsung campur. Pasti ungu deh guys. Soalnya kan merah sama. Wow, hai bagus amat mah. Ayo diaduk. Wih, ada jeruk sih. Ada jeruk. Aida itu ya daya ber itu lagi di kamar foto-foto ini lagi warna kayak gini ini putih-putih terus warna pink dicampur gitu terus nanti ayi bobo bagus itu bobo foto itu aida pakai ini di kaca cerita apa sih deh. Ada lagi.
Ini enak tepungnya nih. Ini sop. Wow. Tete gini. Pakai tepung lagi. Pakai tepung lagi. Ayo terus. Teteh itu warnanya warna purple. Warna ungu ya. Bayi warnanya orange deh kayaknya. Kayak orange gitu. Pink ada orange-orange. Bayi pakai tangan aja kayak Teteh deh. Tuh, Teteh bentar lagi kayaknya udah mau jadi deh. Coba Teh ditarik gitu Teh. Ya. Ayo tuh belum selesai Teh. Ayo. Ah, teman-teman, ini pertama kalinya nih kita bikin Play-Doh di rumah. Dan sebenarnya ini kita nggak tahu nih bakal jadinya jadi, seperti itu. Apa. Mudah-mudahan bagus ya hasilnya ya. Yang kayak beli kita aja. Teman-teman juga boleh nyobain tuh di rumah. Tadi bahan-bahannya kan gampang banget tuh. Kalau kita tadi kan jadi kebanyakannya tuh harus tuh itu ungu banget. Ini kan sama kaki. Tapi yang celana panjang jadi nggak bakal kotor. Hai. Wah. Utara. Mama. Begitu lagi Teh. Mama lihat Teh salju. Orangnya dari bawah. Ada salju bunga. Saya mau bikin bentuk apa, Dek? Ikan. Ikan. Wih. Gini aja. Wih. Di sini ada keju, kue keju atau daging? Keju ya, kita tadi bikin ini deh, bikin keju. Keju masa warna ungu ya? Later. Sekarang Teteh mau bikin bulat-bulat. Play-Doh-nya udah jadi ya, Teh? Iya. Nih, Teteh warna ungu. Ayo warna ini. Ayo warna orange. Dan ini warnanya bagus. Teteh suka banget. Teh bapau ya. Bapau kan warna putih. Coba liatin yang kayak ini. Play-Doh-nya Ayu udah jadi nih. Alhamdulillah, ternyata bisa ya, Dek? Iya, Om. Tada. Gula. Sekarang kita mau bikin pizza. Kita bikin bentuk-bentuk apa yuk gitu yuk. Nih, Ayu ada ikan. Coba, Dek, dibentuk ikan, Dek. Kita bentuk. Saya suka main Play-Doh. Suka. Ajak dong teman-temannya buat ikutan main Play-Doh. Ayo dong teman-teman bikin, ayo. Nah, ini kebanyakan. Oke, kita copy-in dulu ini.
Jadi teteh mau bikin bunga. Coba playdohnya dibentuk bunga. Oke. Tapi mau bikin apa? Bentuk apa playdohnya? Hai kakak yang mau yang biru lihat. Hai halo. Baik. Nah, aku tadi gini. Repot banget sih Bapak. Ini dari mana Pi? Iya. Gini-giniin guys, bikin orang ini pakai woy hijab tapi topi gitu. Wow. Nah teman-teman, ini punya aku dan punya Rai. Rai dikasih ular sama seru. Jadi digini-giniin, dibentuk yang lucu-lucu, dibentuk ikan, dibentuk kepiting. Bisa bikin bunga-bunga, ya teh. Terus bisa bentukin guys. Lalu dimasukkan ke keranjang. Nih. Warnanya bagus ya yang punya teteh ya. Warna ungu. Nah, teman-teman boleh tuh komen ya tadi ya. Jadi teman-teman lebih suka yang mana warnanya, punya teteh Pa yang ungu atau punya Rai yang warna orange. Komen di bawah ya. Ditunggu banget loh komennya. Iya. Semoga kebanyakannya yang lainnya ya, yang kalian belum nonton. Nah, bye-bye teman-teman. Aku mau lanjutin main dulu ya. Bye-bye. Assalamualaikum.